alasan Reza Artamevia restui Thoriq Halilintar lamar Aliyah Mas Said anaknya. Penyanyi Reza Artamevia mengungkapkan alasan merestui putrinya Aliyah Mas Said dengan Thoriq Halilintar. Menurutnya, ada sikap Thoriq Halilintar yang membuatnya jatuh hati sejak pertama kali bertemu. Rupanya adik Atta Halilintar itu dinilai santun saat mengobrol dengannya. Lebih lanjut, mantan istri mendiang Aji Mas Said ini juga mengaku yakin Thoriq Halilintar bisa menjadi sosok pasangan yang bertanggung jawab bagi Aliyah Mas Said. Pria itu insya Allah harus bertanggung jawab ke depannya ya, dan saya lihat dia punya kepercayaan diri, imbu Reza Artamevia. Sebagai informasi, Aliyah Mas Said dan juga Thoriq Halilintar belum lama menggelar acara lamaran. Acara tersebut diketahui berlangsung di kawasan Pangkalan Jati, Jakarta Selatan. Sebelumnya Reza Artamevia sempat mendapatkan kejutan dari Thoriq Halilintar saat dirinya rayakan ulang tahun ke-49. Thoriq Halilintar memberikan buket bunga dan kue ulang tahun saat datangi rumah Reza Artamevia pada Rabu 29 Mei 2024. Reza Artamevia pun bahagia dengan kedatangan Thoriq Halilintar dan juga mengungkapkan ke akun Instagram kekasih putrinya tersebut. Momen bahagia itu memang diunggah di Instagram pribadi Thoriq, "Happy birthday ibu," tulis Thoriq. Kebahagiaan pun terpancar di raut wajah mereka. Unggahan Thoriq Halilintar lantas mendapatkan komentar dari Reza. Mantan istri mendiang Aji Mas Said tersebut mengungkapkan rasa terima kasihnya. Diakui Reza, ia sampai tak mampu berkata-kata lantaran sangat bahagia atas kejutan yang didapatkan. "Anak-anakku tercinta, ibu kehabisan kata-kata atas segala kejutan dan cinta yang kalian berikan kepada ibu," tulis Reza di akun pribadinya. Tak sampai di situ, Reza juga mengaku sangat bersyukur dan beruntung memiliki Thoriq di dalam hidupnya. Tampak sangat akrab dengan calon mertuanya, unggahan Thoriq lantas dibanjiri komentar positif dari warganet. Tidak sedikit yang menyanjung kehangatan hubungan antara ibu, anak, dan juga calon menantunya itu. Sebelumnya diberitakan, Thoriq Halilintar resmi melamar Aliyah Mas Said, anak dari mendiang Aji Mas Said dan juga Reza Artamevia sang penyanyi. Diketahui Aliyah Mas Said sempat menangis ketika dilamar oleh Thoriq Halilintar. Aliyah Mas Said menangis saat mengungkapkan bahwa ia menerima lamaran dari Thoriq Halilintar. Aliyah Mas Said juga diketahui memuji sang kekasih, yakni sang tunangannya tersebut Thoriq Halilintar sebagai sosok yang gentleman.